Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ciparuk Citi, dan terima kasih sudah klik video ini. Semoga bermanfaat dan membantu banyak orang-orang banyak ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah share tentang cara buka Facebook yang lupa kata sandi, email tidak aktif atau HP sudah hangus ya teman-teman. Kenapa saya bahas tentang video ini? Karena masih banyak teman-teman menanyakan bagaimana bang, kok saya tidak bisa bang. Bahkan sampai ke Instagram pun masih banyak yang bertanya teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa akun Facebook tersebut sudah pernah login di browser yang kalian gunakan untuk mengakses lupa kata sandi tersebut. Oke, tanpa basa-basi teman-teman, kita cari Facebook yang lupa kata sandi teman-teman. Oke, kita menggunakan Facebook satunya atau kita bisa menggunakan Facebook teman. Oke. Nah, ini sudah masuk ke Facebook saya teman-teman. Tapi sebelum ke tutorial, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbarunya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Oke, kita cari Facebook yang lupa kata sandi teman-teman. Nah, ini Facebook saya yang akan saya contohkan. Ini saya lupa kata sandinya, tapi masih ingat emailnya, tapi lupa kata sandi emailnya teman-teman. Oke, kita salin URL atau link di atas ini, salin. Oke, bagian atas ini teman-teman ya. Nah, ini salin teman-teman. Oke, kalau sudah disalin, lalu kita keluar. Oke, kita login ke akun tersebut. Nah, ini tadi yang saya salin atau yang saya copy, ini saya tampilkan di sini teman-teman. Nah, oke. Ini karena saya berhubung lupa kata sandinya, maka saya akan asal-asalan isi aja ya, teman-teman. Masuk. Kata sandi yang Anda masukkan salah, apakah Anda melupa kata sandi Anda? Lalu teman-teman klik di sini lupa kata sandi. Oke, lalu teman-teman di sini lanjutkan, bukan akun saya. Ini benar akun saya yang tadi, makanya saya mau minta kirim kode melalui email, tapi saya tidak tahu emailnya. Maka saya klik tidak punya akses ke sini lagi. Nah, sebelum dapat masuk ke Facebook, kami perlu memverifikasi Anda untuk membantu kami mengirim identitas Anda dan perlu mengakses salah satu akun email yang terkait dengan akun Facebook. Oke. Lalu saya tidak dapat mengakses email saya. Nah, sini masukkan email baru. Ini saya sudah mempersiapkan email baru yang teman-teman ya.
Ini emailnya harus sama teman-teman, inci emailnya sini teman-teman. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman ya. Nama lengkap. Nah, tadi kan Dwi Asep Purnomo teman-teman. Nah, ini tautan URL lini masanya Anda teman-teman. Kita taruhkan yang tadi, link yang kita salin tadi. Nah, ini teman-teman. Nah, pilih salah satu masalah, pilih masalah Anda. Nah, di sini kita pilih. Saya telah saya terobat namun tidak berfungsi. Saya tidak dapat mengakses ponsel saya saat ini. Namun ini menurut milik saya. Saya belum menerima kata sandi SMS via SMS. Saya tidak dapat mengakses telepon sama sekali. Saya ketik di sini lain-lain. Nah, di sini nomor ponsel. Oke, saya tulis nomor ponsel saya. Jelaskan, saya tidak dapat masuk Facebook. Dan tidak bisa mengakses. Oke. Lalu teman-teman di sini pilih file, masukkan kata sandi. Nah, ini teman-teman. Saya masukkan. Nah, pilih file, tidak ada file tersebut. Nah, kita di sini masukkan identitas ya teman-teman, atau kita melalui bisa KTP atau SIM teman-teman ya. Kita masukkan ke KTP. Selesai. Nah, lalu di sini teman-teman kirim. Nah, baru teman-teman di sini kita tunggu 1 hari atau bahkan sampai 7 hari ya teman-teman. Nah, oke, sebelumnya oke teman-teman, ini semoga bermanfaat ya teman-teman, tutorial dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.